lagi saraf kejepit kan sakit kan ya? Berarti ada pelan-pelan merunduknya. Merunduk pelan-pelan, merunduk pelan-pelan sampai lurus. Ya, nempel. Lidahnya nempel ke atas. Ya. Nah, tangan seperti ini, lihat tangannya, posisinya seperti ini. Ayunkan sekot-kotnya. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Anda berdiri. Seketika itu sakitnya berkurang, terasa berkurang. Seketika itu juga. Masih sakit, lakukan lagi. Ya. Sampai benar-benar hilang. Kalau kiri yang sakit, ya lakukan kiri. Kalau tengah yang sakit, gantian kanan kiri. Sampai benar-benar hilang. Ya, ini untuk saraf kejepit. Sudah berapa, Ustaz? Nah, seperti apa? Ini ambeien ya, ambeien ya. Yang ambeien. Kalau bangun tidur jangan langsung bangun. Ya, yang ambeien. Kalau bangun tidur jangan langsung bangun. Ya, lakukan gerakan ngayuh sepeda. 1 2 3 sampai 10. Lakukan lagi. 1 2 sampai 10. Lakukan 3 kali 10. 3 kali 10 ayunan sini. Bangunnya enggak boleh langsung begini, enggak boleh. Bangunnya nyamping. Kiri maupun kanan boleh. Nyamping. Ya? Itu enggak sampai 2 minggu enggak usah operasi Anda. Ya, oh, saya pernah sampai berdarah. Ya, sakit. Olah ambeien itu sakit jalan, teman-teman. Ya. Nah, itu untuk prostat sama. Prostat yang tadi, Pak. Itu perkasa tadi. Oh, itu prostat ya, iya. Perkasa tadi. Ya. Ya, ya. Iya. Ah, nih. Kurang. Siap. Nih. Ya, yang sakit pinggang, ya. Ini bisa langsung hilang. Pinggang suka sakit kan ya? Iya. Nah. Nanti lihat Pak ini ya. Jadi posisinya seperti ini, teman-teman. Sampai melonjor, selonjor sampai sini. Nah, sampai gini. Sampai jidat nempel di sini, ya. Sejauh-jauhnya. Nah, ya. Tapi kita panjangin. Ya, sepanjang-panjangnya, ya. Oke, ya Pak. Nanti kita langsung enak nih. Orang ngono toh, Pak. Yes. Ya. Ya, ini kalau pinggang sakit udah gantian istri sama suaminya, ya. Lakukan gini, udah, ya. Oh, gitu. Makanya kalau terlalu ini harus. Lurus, lurus. Sip. Ya, ini oh, dipijit ya, dipijit. Oh, pijit. Langsung enak banget ini, ya. Pasti enak banget. Enak banget. Ini. Wah. Itu langsung tidur kayaknya, Pak. Yang ngomong istri muda nih kayak saya lompat nih.